Ronaldo senyum lihat Messi dibantai di laga Al Nassr vs Inter Miami. Cristiano Ronaldo tertangkap kamera tampak tersenyum girang saat Lionel Messi CS dibantai dalam pertandingan uji coba Al Nassr versus Inter Miami. Foto dan video yang menyandingkan momen Ronaldo saat sedang tersenyum di tribun, sementara Messi murung di bench, pemain Inter Miami viral di media sosial pada Jumat dini hari. Momen tersebut terjadi saat Al Nassr unggul 3-0 di menit ke-12 usai Anderson Talisca mencetak gol lalu dilanjut selebrasi ciu khas Ronaldo. Ronaldo pun tampak tersenyum girang lalu dia berdiri ikut merasakan kegembiraan timnya unggul 3-0 atas Al Nassr. Sementara di sisi lain Messi tampak murung di bench pemain saat melihat rekan-rekan setimnya di Inter Miami dibantai Al Nassr. Al Nassr sukses tampil gemilang dengan membantai Inter Miami 6-0 pada pertandingan persahabatan di Stadion Kingdom Arena, Riyadh, pada Jumat. Dalam pertandingan tersebut Al Nassr tidak diperkuat dengan bintang mereka yakni Cristiano Ronaldo yang cedera. Ronaldo hanya memberi dukungan kepada timnya di tribun. Al Nassr hanya butuh 12 menit untuk unggul 3-0 atas Inter Miami lewat gol Otavio pada menit ketiga, Anderson Talisca menit ke-10, dan tendangan roket Aymeric Laporte dari jarak 70 meter pada menit ke-12, Al Nassr unggul 3-0 di babak pertama. Pada babak kedua, Al Nassr sukses menambah 3 gol lewat penalti Talisca pada menit ke-51, Mohamed Maran pada menit ke-68, dan Talisca yang mencatatkan gol ketiganya alias hat-trick pada menit ke-73. Saat Inter Miami tertinggal 0-6, pelatih Gerardo Martino baru menurunkan pemain andalan mereka yakni Lionel Messi. Messi masuk pada menit ke-83 menggantikan Leonardo Campana. Hanya saja saat masuk Lapilga tampak menunjukkan mimik tak senang karena timnya sudah tertinggal telak 0-6. Kehadiran Messi juga tidak bisa membantu menghindarkan Inter Miami dari kekalahan telak 0-6 dari Al Nassr.